Satu dari 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui gitu ya. Yeah, di mana yeah. Beliau salah satu nabi yang sangat luar biasa, dilahirkan dari kakek dan ayah seorang nabi juga, Ustaz ya, begitu. Yeah. Bisa diceritakan Ustaz kepada pemirsa IHBS TV bagaimana nasab dan silsilah serta masa kecil dari Nabi Yakub ini. Tafadhol Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah wa ba'd. Nabi Ya'qub itu nama diberikan oleh Allah dari kalimat Aqib. Aqib itu tumit. Kenapa? Karena ketika lahir itu kan dengan saudaranya namanya Aiso, itu kembar yang keluar duluan. Aiso atau Easa di dalam bahasa Latinnya, kemudian disusul Yakub. Nah, di riwayat Israiliyat itu dikatakan itu Yakub berpegangan tumitnya Aiso. Yeah. Beruntun saja. Iya, yeah, jadi yeah, mungkin nggak berpegangan, mungkin nyambung sehingga nyangkut atau nempel di kaki tumitnya, sehingga sejak itu dikatakan Ya'qub. Nah, kemudian disebut dengan Israel, itu bahasa Ibrani-nya, karena dari Isrun itu Abdun, Il itu Allah, Abdullah. Oke. Okay. Beliau dilahirkan di Palestina, tanah Palestina sekarang tadi. Iya. Yang dari ayah seorang nabi juga, Ishak. Dan Ishak ini putranya Nabi Ibrahim. Ya, karena Nabi Ibrahim itu punya dua anak. Yang pertama Ismail, nanti menjadi cikal bakal bangsa Arab. Ya, gitu. Dan Arab itu juga dibagi menjadi dua, Al-Arabul Baqiyah, Arab yang masih ada. Terus kemudian Al-Arabu Al-Ba'idah, yang sudah punah. Wal-Baqiyah ini ada Al-Arab, ada Al-Ariba, ada Al-Musta'arabah. Taib. Nah, Ishak ini memiliki dua anak, yang tidak lain adalah Ais. Dia tidak menjadi nabi, dan nanti beliau menikah dengan salah satu keturunannya Nabi Ismail, istri yang ketiga. Karena bapaknya tidak suka Ais ini menikah dengan orang Palestina, sementara istrinya itu dua itu Palestina. Makanya nikah yang ketiga turunannya Nabi Ismail, Jurhum. Oke. Okay. Nah, Aiso ini punya adik Yakub tadi, lahir di Palestina, dan proses kelahirannya seperti itu dan besar di Palestina sampai akhirnya hijrah ke Haran itu. Jadi, kalau kita menelusuri jejak masa kecilnya Nabi Yakub. Haran itu daerah mana Ustaz sekarang bertepatnya? Gitu? Kalau Haran itu semacam daerah kabupaten ya. Letaknya itu perbatasan antara Irak dengan Turki. Jadi di sanalah Haran. Nah, nanti Nabi Ya'qub itu karena clash dengan saudaranya ceritanya. Jadi Nabi Ishak itu tidaklah disajikan makanan kecuali didoakan. Ketika itu menyuruh Aisyah untuk berburu, mencarikan hewan apa binatang buruan yang paling disenangi, terus kemudian dimasak, disajikan.
dijanjiin oleh Nabi Ishak, kalau kamu bisa itu nanti akan saya doakan menjadi cikal bakal Bani Israel, berkah rumah tangganya, hidupnya dan anaknya banyak. Ternyata ibunya yang tidak lain adalah Rifqa, atau ya, dalam bahasa Latinnya itu Ribka, itu mengajukan Yakub, memanfaatkan waktu berburunya Aisu itu, disuruh Nabi Yakub maju. Karena tubuhnya Aisu itu banyak rambutnya, maka supaya ada kesan di Ishak itu adalah Aisu, dikasih apa bungkus kulit bulu kambing sehingga berambut, ya. Dan kenapa enggak tahu Nabi Ishak, karena ketika itu buta, makanya ketika disukuhkan ini suara Yakub, tapi kok tampilannya gitu. Saya raba Aisyu akhirnya dimakan, didoakan, mudah-mudahan hidupmu berkah, banyak anak, kamu menjadi cikal bakal yang besar. Ya akhirnya kena Yakub. Maka setelah tahu, Aisyu marah dan mengucapkan dendam, kalau bapak saya sudah mati, kamu saya bunuh. Akhirnya disarankanlah ibunya untuk pindah ke Rum, ke daerah Haron, yaitu di sana tempat kakaknya ibunya. Paman ya, uak ya, uak. Iya, uaknya. Namanya Laban di sana. Ya. Nah, daerah desanya tempatnya adalah Padan Aram. Aram ya, Padan Aram. Ya, mungkin saja ini desa akhirnya dipakai oleh Sunan Kalijogo untuk dinamakan nama di daerah, salah satu daerah yang ada di Semarang, yaitu Padan Aram. Nanti Sunan Kribik namanya Sunan Padan Aram, yang tepatnya adalah daerah Klaten sekarang, ya kok. Ini saya analisa ada kesamaan, dan ini tidak aneh karena sunan-sunan atau wali-wali itu juga datang dari Arab, apalagi yang tinggal di Padan Aram itu dan dari Maghribi, dari Maroko kan gitu. Makanya dinamakan daerah itu adalah daerah yang terkenal di Irak, Padan Aram. Ya. Disitulah tinggal. Nah, proses perjalanannya beliau menuju ke sana tertidur di satu atas batu besar, terus kemudian dia mimpi di sana ada suara bahwa kamu akan diberkahi hidupnya dan keluarga kamu akan banyak dan akan menjadi cikal bakal bangsa yang besar. Setelah bangun, dia ketika itu beralaskan batu ya. Nah, setelah dia bangun, akhirnya senang dengan mimpi tersebut, berujar, bernazar, nanti kalau aku bisa kembali lagi ke tempat daerah ini, yaitu Palestina, tempat ini saya akan bangun Ka'bah, ini suatu tempat ibadah, dan saya akan letakkan ini batu, dan saya kasih minyak. Gitu, kan gitu. Sebagai penanda. Ya, dan ketika itu juga beliau mimpi adanya suatu tangga yang menghubungkan langit dengan bumi, yang dinaik turuni oleh malaikat. Dan diriwayatkan juga dari tempat itulah Rasulullah diisrokan, kan? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah, maksud aqsa itu kan isra'nya. Ya. Isra itu perjalanan malam hari. Mi'raj naik. Nah, mi'rajnya naiknya dari situ. Dari tempatnya tertidurnya Nabi Yakub. Disinyalir dari batu miliknya Nabi Yakub itu diinjek sebagai tatakan untuk atasnya itu. Nah, kembali lagi di sana akhirnya menikah dengan anaknya. Nah, Laban tadi. Iya. Laban itu punya dua putri. Yang pertama, anak putri pertama Layya itu. Kalau dalam bahasa Latin itu Lea ya.
Dan Lea ini tidak terlalu cantik, bahkan cacat di matanya. Makanya saat dia sudah mulai remaja dan saat itu keinginan menikah ada, ditawarkan anaknya, maka yang dipilih anak yang kedua, Rohil, karena lebih cantik dan lebih muda. Ini manusiawi ya. Iya, jadi nikah mencari yang cantik itu manusiawi. Nabi pun dari yang lebih cantik. Walaupun akhirnya ketahanan iman Nabi Ya'qub lebih mendahulukan syariat. Ya'qub enggak bisa. Adik itu enggak boleh dahulukan. Ya, ketika itu mahar ditetapkan buruh ngembala kambing 7 tahun. Kalau kamu mau rahil, nanti silahkan setelah ini nikah lagi ditambah 7 tahun lagi, ya. Semacam pengabdian gitu. Iya, itu maharnya lama itu. Lama juga 7 tahun misalnya. Dan ini nampaknya kayaknya di sunnah Nabi ini bagus, karena tampaknya ini menjadi sunnah para nabi, ya. Seperti Nabi Musa juga maharnya ngembala kambing 7 tahun. Ini ini memberikan apa? Satu pelajaran banyak. Satu, seorang yang menikah itu harus menyatu, akrab, kumpul silaturahmi dengan mertua dulu. Karena moro-moro tua kan gitu. Namanya aja mertua, ya moro-moro tua. Maksudnya datang-datang ketemu tua, enggak kenal, ya adaptasi, kenalan, terus kebersamaan. Sampai di sana ada suatu kecocokan, nah baru pisah setelah itu seperti Nabi Musa. Saya kira itu. Dan tadi Ustaz dikatakan bahwa setelah 7 tahun berikutnya Nabi Ya'qub alaihissalam menikahi Rahil ya Ustaz. Iya, ya? Rahil. Apakah di zaman dulu memang diperbolehkan ya Ustaz menikahi adik kakak gitu kan? Kalau zaman sekarang nggak boleh gitu. Iya betul. Inilah syariat ya. Masing-masing Nabi itu beda syariat. Kalau di syariatnya Nabi Muhammad kan kebalik ya. Adik boleh dahului kakak, tapi adik kakak nggak boleh disatukan dalam ikatan pernikahan. Sebaliknya di syariatnya Laban boleh. Adik sama kakak diikat dalam satu ikatan pernikahan, tapi adik nggak boleh dahului kakak. Dan ini juga nanti kita bisa temukan di dalam syariat lain seperti sujud, ya kan gitu ya. Di syariatnya Nabi Musa, Nabi Muhammad nggak boleh. Syariatnya Nabi Ya'qub, Nabi Yusuf boleh. Dan selanjutnya Ustaz, apakah Nabi Ya'qub ini memang diangkat sejak muda menjadi nabi ya oleh Allah Subhanahu wa taala? Iya. Seberapa gitu? Ya kalau kita melihat secara usia kita tidak mendapatkan riwayat ya. Tapi tampak daripada riwayat-riwayat tersebut itu sebelum menikah. Sebelum menikah sudah diangkat. Iya karena iriknya Nabi Ya'qub, Nabi Aisyah kepada Nabi Ya'qub itu karena sudah mulai nyata kan gitu. Sudah mulai terjadi, akhirnya di situ pergi. Dan mimpi tadi adalah mimpi bagian daripada kenabian yang bersandar di sokhrok, di satu batu besar beralaskan batu yang nanti batunya dibuat tatak Nabi Muhammad ketika Mi'raj. Dan mimpi yang diberikan oleh Allah itu menampak adalah mimpi kenabian gitu kan gitu. Nah oleh karena itu aja diangkat oleh Allah menjadi nabi ya sebelum berpindah ke apa namanya ke Haran itu. Iya, ya? Sebelum berpindah. Ya. Jadi beliau pindah Nabi Ya'qub alaihissalam pindah ke Haran ini karena tadi menghindari apa namanya? Ya niat buruk dari saudaranya, Pak. Iya, saudaranya seperti itu. Yang bernama Aisyah tadi, Ustaz. Iya, Nah, selanjutnya kan Nabi Ya'qub ini berkeluarga ya kurang lebih cukup lama ya setelah menunggu 7 tahun dan 7 tahun lagi sampai akhirnya berkeluarga berputra juga di Haran itu dan akhirnya diceritakan beliau kembali lagi untuk ke kampung halamannya saja untuk berkumpul kembali dengan ayahandanya. Iya betul. Jadi memang kalau kita
perhatikan, tinggal di Harran itu, di Irak tertepatnya, adalah kurang lebih 14 tahun. Nah, nanti ketika kita bahas masalah Aqsa, bagaimana kalau kita lihat beliau juga ikut bangun Aqsa kan? Dan bahkan kalau kita membaca riwayat-riwayat itu, yang berperan utama itu Nabi Ya'qub. Ketika beliau kan dikatakan ketika kembali alamannya gitu ya Ustaz ya. Nah ini kita apa namanya, nanti kita harus kabungkan, karena yang kita lihat Nabi Ibrahim juga ikut bangun, dan Nabi Ishak juga ikut bangun, Nabi Ya'qub juga ikut bangun. Dan jarak pembangunan antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa itu 40 tahun. Nah ini perlu nanti insyaallah. Jadi antara Nabi Allah Ibrahim, terus Ishak dan Ya'qub ini pernah hidup dalam satu zaman ya Ustaz ya? Iya, iya, betul. Jadi antara Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ya'qub ini berdekatan. Kenapa? Masa satu hidupnya. Karena memang Ishak itu kan lahirnya Nabi Ibrahim di usia senja kan gitu. Iya, ya kan gitu. Nah, tidak selang lama juga lahirlah Ya'qub. Jadi antara Ishak dengan Ya'qub ini mepet banget gitu. Iya. Artinya lahir dalam keadaan Ishak itu masih muda gitu loh. Itu. Dengan demikian di sini tidak bertentangan bahwa Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ya'qub ini ketemu. Pernah dalam hidup satu zaman. Ya, ya satu zaman. Makanya akhirnya pada saat nanti meninggal dunianya pun satu tempat. Ya, tepatnya adalah di daerah Habrun atau di dalam bahasa Latinnya Hebron. Hebron. Ya, wallahualam. Nah selanjutnya beliau kan yang membangun ya Baitul Maqdis tadi. Secara bahasa Baitul Maqdis itu, mungkin secara bahasa, secara istilah itu artinya apa Ustaz? Ya Bait itu rumah Al-Maqdis yang disucikan, Al-Mutahhar. Nah penyebutannya tolong diperhatikan. Kalau kita sebut Al-Baitul Muqaddas ya, tapi ini jarang sekali disebutkan di dalam suatu literatur. Tapi yang banyak adalah Baitul Maqdis. Kalau Al-Baitul Muqaddas ini adalah sifat mausuf ya. An-na'ud man'ud ya. Oleh karena itu kita harus sebutkan Al-Baitul Muqaddas yang disucikan. Tapi kalau mudhaf ilaih adalah Baitul Maqdis. Itu bait itu rumah, Maqdis sama Quds yang disucikan itu. Nah, ini nama kenapa dikatakan Baitul Maqdis ya. Jadi Baitul Maqdis itu di zaman Nabi Ya'qub alaihissalam difungsikan sebagai tempat sujud, tempat ibadah gitu. Iya, ditempati pertama nyembelih sembelihan, ya kurban macam-macam dan yang lainnya. Makanya bagi klaim orang Yahudi, dan ini didukung oleh sebagian ulama Islam, kalau yang disembelih itu Ishak, itu disembelihnya di situ. Ya. Ya. Tapi pendapat yang sahih, yang rojeh, yang disembelih adalah Ismail. Ya, wallahu a'lam. Ya. Nah, Ustaz, di beberapa riwayat dikatakan bahwa ketika Nabi Ya'qub alaihissalam kembali ke kampung halamannya dan akhirnya beliau bertemu, Allah pertemukan kembali dengan saudaranya yaitu Aisu gitu kan. Ya, di situ diceritakan tentang bagaimana Nabi Ya'qub ini sebagai bentuk penghormatan ya, beliau memberikan hadiah lalu bersujud tadi ya Ustaz ya, bersujud kepada Aisu. Sementara kalau di zaman sekarang di syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan suatu hal yang tidak diperbolehkan. Betul. Gitu, jadi begini, memang ketakutan Ya'qub itu sampai di akhir daripada perjalanan hidupnya kepada Aisu. Apalagi ketika mendengar Ya'qub akan pulang, itu Aisyah menyiapkan 400 orang. Makanya di situ untuk meluluhkan hatinya Aisyah, itu disiapkan beberapa hadiah, kambing, sapi, dan juga budak dan yang lainnya. Nah,
akhirnya di situ luluh. Dan supaya terjadi apa namanya kesiapsiagaan, Yakub ini membagi kafilahnya itu menjadi dua kelompok. Kelompok pertama kalau ada apa-apa dia ini kan gitu, dipancing. Gimana sikap Isu? Terancam baik, maka Nabi Yakub nyusul. Nah, ketika menunggu proses ini, Nabi Yakub juga didatangi seorang, ternyata itu malaikat. Kemudian sempat tengkar, kemudian dipukul di pangkal pahanya yang disebut bahasa Arab irqun nasa. Maka sejak itu anak-anaknya orang Israel itu tidak mau memakan daging-daging yang sekitar itu kan gitu. Agar paha. Nah, akhirnya disitulah rangkulan, pelukan, karena tidak terjadi kekerasan, bahkan welas asihnya Isu itu muncul. Maka Nabi Yakub hormat kepada kakaknya, sejatuhnya dia adalah kakak yang keluar pertama dengan cara sujud. Kenapa? Karena memang sujud pada umat-umat dahulu itu dibolehkan. Makanya termasuk sujudnya malaikat ke Adam itu sujud takrim, penghormatan, bukan sujudul ibadah. Kalau sujudul ibadah sepanjang masa umat manapun enggak boleh. Nah, sujudul takrim ini juga dilakukan oleh Nabi oleh bapak, ibu dan saudaranya Nabi Yusuf. Karena sebelumnya sudah ada mimpi, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wa syamsa wal qamar ra'aitum li sajidin. Nah, perlu diketahui kedatangan Nabi Yakub ini bersama 11 anaknya. Kok 11? Padahal anaknya 12. Karena Bunyamin belum lahir ketika datang ini. Ya, masih 11. Bunyamin itu terakhir, bahkan lahirnya akhirnya pendarahan si Rohel ini meninggal dunia akibat lahirnya Bunyamin. Nah, itu. Jadi sehingga untuk sujud baik itu ibadah maupun penghormatan dihapus dua-duanya di Muhammad. Dengan mutlak Rasulullah mengatakan total, mau ibadah, mau takrim, menghormati, enggak boleh. Dengan hadis Rasulullah SAW dari Mu'adz bin Jabal, "Law amartu ahadan an yasjuda li ahadin, la amartu imra'atan an tasjuda li zawjiha li'idhami haqqiha 'alayha." Kalau boleh aku perintahkan seorang sujud kepada orang lain, aku akan perintahkan perempuan untuk sujud kepada suaminya karena besar haknya atas dia, maksudnya istrinya. Itu maksudnya. Jadi bisa jadi ada beberapa budaya ya Ustaz di bangsa-bangsa lain yang memang saat ini masih tersisa, biasanya seperti merundukkan pinggang. Iya, ya. Betul. Seperti budaya tidak boleh adik dahului kakak, budaya pembuatan patung. Kita tidak ingkari patung pada zaman Nabi Sulaiman itu dibolehkan kan. Di dalam surat An-Naml atau ini, Nabi Sulaiman punya cincin yang membikinkan apa? Tamathil kan gitu. Tapi di syariatnya Nabi Muhammad enggak boleh, kan gitu. Allah a'lam. Lalu tadi ketika kembali lagi Ustaz, ketika Nabi Yakub alaihissalam ini kembali ya, dari tempat pengembaraannya, lalu beliau kembali ke kampung halaman, membeli sebidang lahan ya Ustaz, yang dulu tempat beliau tertidur di situ, dan setelah itu dijadikan sebagai Baitul Maqdis tadi, sebagai apa namanya tempat ibadah. Dan itu apakah Ibrahim juga masih ada? Iya, masih ada waktu itu. Iya, itu bumi itu di daerah Yerusalem, di dalam bahasa kita sekarang Yerusalem. Itu tanahnya seorang yang Kanaan namanya Syuhaim bin Cumhur ya. Dan nanti dia akhirnya besanan sama sekelompok kaum yang belum sunat, ya kan gitu ceritanya. Akhirnya si Syuhaim mengatakan, saya enggak bisa nikahkan kalian, anak kalian dengan anak saya sebelum kalian sunatan. Setelah dia sunat, ternyata sakit. Kan gitu, akhirnya mangkel dia. Gara-gara lo aja nih. Sakit. Sakit, akhirnya Syuhaim dibunuh. Gitu, dihabisin sama keluarganya. Nah, ternyata Yakub tahu, marah. Ini kurang ajar ini orang. Akhirnya mereka kaum yang membunuh Syuhaim ini dibunuh habis oleh Nabi Yakub bersama orang-orangnya.
dan ditawan semuanya, itu hartanya semuanya. Itu tentang sejarah. Nah, itu di sana bukit. Nah, di sana juga ada zaitun, makanya juga Jabal Zaitun, yaitu Gunung Zaitun. Nah, di sanalah dibangun masjid. Nah, apakah Nabi Ibrahim itu masih ada? Kalau melihat riwayat itu, yang hadis tadi itu kan riwayat Bukhari. Dari Abu Dzar Al-Ghifari ketika Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, ayu masjidin bunia awalan?" Masjid pertama kali yang dibangun itu mana ya Rasulullah? Al-Masjidul Haram. "Thumma ayu kemudian mana?" "Al-Masjidul Aqsa." Kemudian Masjidul Aqsa. "Kana bainahuma?" Berapa waktu bangun antara keduanya? "Arba'una sana," 40 tahun. Berarti di sini tampak kita bisa menganalisa, jadi setelah Nabi Ibrahim bangun masjid bersama Nabi Ismail, Masjidil Haram kan. Nah, ketika itu kan juga Nabi Ismail usia remaja, 40 tahun. Ini kan sudah ada tuh Yakub dan yang lainnya migran. Mungkin di ujung-ujung menjelang 14 tahun kan, di sana kurang lebih 14 tahun terus pergi, maka datanglah ke Yerusalem, ke Palestina. Nabi Ibrahim sudah sangat tua sekali. Nabi Ishak juga sama. Ya, gitu. Dan perlu diketahui bahwa Nabi Ishak itu diberi oleh Allah umur 180 tahun. Yakub 120 tahun. Jadi ketemu itu ya. Sementara Ustaz, di sejarah juga dikatakan bahwa Ishak ini kan bersaudara dengan Nabi Ismail alaihissalam juga. Betul. Apakah mereka ini tinggal juga dalam satu wilayah Ustaz, antara Nabi Ismail, Nabi Ishak, antara Yakub dengan pamannya, berarti uaknya ya, yaitu Nabi Ismail. Kalau kita melihat dari beberapa riwayat, kita hanya berdasarkan fakta ya, karena ini sejarah. Fakta yang ada, karena Ishak itu tinggal di Palestina. Sementara Nabi Ismail itu tinggal di Mekah. Itu belum kita pernah dapatkan satu riwayat Nabi Ishak ini ketemu dengan Ismail. Saling mengunjungi seperti keluarga di kita. Tapi kalau sekarang Nabi Ibrahim jelas ya. Tapi kalau sekarang pernikahannya Aisyah tadi benar itu. Yang ketemu kemungkinan adalah Aisyah nih. Ketemu dengan Nabi Ismail. Aisyah mungkin ketemu, tapi secara faktual riwayat yang sahih, apakah di sana ada pertemuan Ishak sama Ismail, kita belum mendapatkan. Jadi di sini ada pernikahan antara Aisyah dengan keturunannya Nabi Ismail, dan ini melahirkan bangsa Arab, Ustaz. Iya. Nah, di sini melahirkan bangsa campuran ini nanti. Ya. Sebetulnya di sini tidak ada satu keturunan yang murni. Nah, dari arah Aisyah yang besanan dengan Ismail ini keluarga Nabi Ismail ini juga nanti melahirkan bangsa Arab. Itu bangsa Arab yang turunan, makanya nanti ada istilah Yahudi Arab. Yahudi Arab. Nah, ini yang dimaksudnya itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, berkaitan dengan tadi keturunannya Nabi Ya'qub alaihissalam, juga dikatakan ada dalam beberapa riwayat yang melahirkan bangsa-bangsa Eropa ya Ustaz ya. Iya. Iya, betul. Jadi nanti Aisyah kan tadi punya istri dua dari Palestina. Itu nanti mereka itu menjadi cikal bakal bangsa Rom. Itu Rom, Romawi. Di sanalah nanti Aisyah itu akhirnya menjadi kan gini, Nabi Ibrahim itu punya anak tiga. Yang pertama adalah Yafit itu yang paling besar, Nabi Nuh. Itu melahirkan dua anak, ya, yang pertama adalah Yunan, yang kedua Ya'juj Ma'juj. Dari Yunan ini punya dua anak, Tartar sama Mongol. Nah, Ya'juj Ma'juj bangsanya dihilangkan oleh bukan dihilangkan,
dipindahkan oleh Zulkarnain berkat apa namanya karunia dan juga bantuan dari Allah, dibikinkan negara di bawah tanah, wallahu alam di mana, nanti keluar menjadi tanda-tanda kiamat akan datang. Keduanya adalah Sam, Semit itu. Semit inilah nanti yang melahirkan bangsa Sumeria. Semit. Nah, di situ nanti ada Ibrahim, Babilonia. Sam, Semit itu melahirkan Sumeria, terus kemudian yang keduanya melahirkan bangsa Arab. Nah, kemudian bangsa Yunani, Romawi dan juga Arab. Yang tidak lain nanti dari arah Ismail, kemudian dia dari arah Ishak, dari arah Aiso. Wallahualam. Berdasarkan nubuwah, Rasulullah itu kan nabi. Rasul yang punya mukjizat bisa mengkhabarkan sesuatu yang akan terjadi. Jadi perlu diketahui bahwa Masjidul Aqsa itu ada namanya dulu. Bendanya itu belum ada ketika dinobatkan itu. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan titah Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ila al Masjidil Aqsa, itu hanya sekali itu Rasulullah salat, itu pun dengan ruh para nabi. Secara fakta sejarah ketika itu masih Baitul Maqdis. Masih ditempati ibadah orang-orang Romawi. Itu karena sebelum dikuasai oleh Islam, itu Baitul Maqdis itu di bawah kekuasaan Romawi. Romawi ya. Di bawah kekuasaan bangsa Barat. Nah, baru direbut oleh Islam, tepatnya itu pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, kan gitu. Nah, dari situlah nanti akhirnya baru dibangun secara spektakuler itu kan pada zaman Abdul Malik bin Marwan, Daulah Umayyah. Jadi kalau kita lihat dari masa ke masa itu begini, pertama dibangun Ibrahim, kemungkinan bersama Nabi Ya'qub. Kalau tidak, ya ketika itu sudah dibangun Nabi Ibrahim, jarak pembangunannya dengan Masjidil Haram tadi 40 tahun. Nah, setelah Nabi Ya'qub alaihissalam datang, sudah menemukan satu tempat yang masih sangat sederhana ya, jangan dibayangkan itu gedung ya. Nah, akhirnya dibangunlah Nabi Ya'qub berdasarkan ujar nadarnya tadi. Dengan bangunan yang sudah mulai ada muncul nongol. Nah, kemudian dibangun megah lagi pada zaman Nabi Sulaiman. Karena memang membangun pada zaman Nabi Sulaiman itu sudah sangat maju. Karena cincin itu ada yang ditugasin untuk bangun ini, bangun itu, bikin tamathil tadi, bikin perabot rumah tangga coba yang besar-besar itu kan. Bahkan istananya Nabi Sulaiman juga sudah megah, pagarnya juga terbuat dari emasnya. Makanya Masjid Baitul Maqdis ini dibangun oleh Nabi Sulaiman dengan bangunan yang cukup megah. Nah, dipermegah lagi pada zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Tapi dinobatkan menjadi masjid yang sebelumnya adalah gereja itu zaman Umar bin Khattab. Berarti ketika Rasulullah mengatakan Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, itu secara bangunan belum, tapi secara de facto penobatan sudah. Nah, dikatakan al-masjid karena tempat sujud, al-aqsa itu ada di antara ulama mengatakan aqsa itu kan dari kalimat abad, satu posisi masjid paling jauh di antara posisi dengan Masjidil Haram, itu paling jauh ya. Jadi artinya gini, ketika itu ada Masjid Al-Haram, terus kemudian masjid-masjid lain. Nah, masjid yang paling jauh itu ya Masjidil Aqsa. Jarak dengan Masjidil Haram. Nah, ada yang mengatakan Aqsa itu adalah tanah lapang luas. Makanya
Al-Masjidul Aqsa itu adalah masjid yang tidak terikat oleh bangunan. Bahkan terikat oleh suatu tanah yang lempar, luas, lebar. Dari ujung ke ujung. Suatu itu lokasi semuanya, gitu. Iya, Masjidil Aqsa. Oleh karena itu, mendefinisikan atau mengerucutkan Masjidil Aqsa adalah bangunan ujung, ya, itu adalah distorsi Yahudi. Seakan-akan bahwa yang lainnya ini milik Yahudi, udahlah kalau seandainya Islam mau mengklaim ini aja bangunan Masjidil Aqsa. Satu pojok gitu. Iya, ya. Sementara kubah yang bundar itu juga tidak termasuk. Yang ditempati sholat wanita, masjidnya bentuknya bundar, terus kubahnya emas. Itu mau diklaim Yahudi, kenapa? Disitulah tempat yang paling sakral menurut Yahudi. Karena ada batu tadi. Sejarahnya batu tadi, sohro namanya. Sohro, sohor, batu. Batu besar lebar, disitulah tadi Nabi Ishak katanya disembelih di situ. Kan gitu. Nabi Yakub tertidur di situ, mati mimpi yang beralaskan batu tadi. Nabi Muhammad diisrokan juga di situ. Jadi tempat itu memang tempat sakral. Nah, di sini dikacaukan oleh Yahudi, diopinikan di media sosmed seakan-akan Masjidil Aqsa itu adalah berupa bangunan yang di ujung paling depan ditempati sholat khusus laki aja sebetulnya, yang perempuan di belakang biasanya. Nah, ini adalah distorsi sejarah. Yang benar, Al-Masjidul Aqsa adalah masjid yang berupa suatu tempat yang lempar, lebar, panjang, luas itu. Semuanya wilayah Masjidul Aqsa. Dan juga termasuk memiliki keutamaan, La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Seorang tidak boleh mengadakan tur perjalanan yang memanjat kendaraan dengan niat ibadah kecuali ketiga masjid. Masjidil Haram, itu sholat di sana memiliki keutamaan 100.000 ya. Terus Masjid Nabawi 1.000, Masjid Al-Aqsa 500. Itu perlu ditekankan di sini. Wallahu a'lam. Seperti kita ketahui bahwa Baitul Maqdis ini atau Masjid Aqsa ini menjadi suatu tempat yang pusat tiga agama besar ya Ustaz ya, yaitu Islam, Yahudi dan juga Nasrani gitu Ustaz, saat ini masing-masing menganggap dan mengklaim bahwa ini adalah tempat suci bagi ketiga agama yang ada gitu saat ini. Dan bagaimana sikap kita sebagai Muslim gitu Ustaz terkait dengan keberadaan Masjidil Aqsa saat ini yang semakin disudutkan posisinya gitu, semakin diciutkan lah oleh hegemoni Yahudi saat ini di Palestina. Ustaz. Taib, perlu diketahui bahwa secara sejarah Palestina itu tidak milik Yahudi. Secara asal usul tanah itu milik bangsa, bukan bangsa Yahudi tapi Kanaan. Kanaan. Ya kan gitu. Makanya kalau Yahudi mengklaim bahwa itu tanah nenek moyangnya, nggak benar. Karena ya nenek moyang Yahudi itu bukan Kanaan, Kanaanium. Tapi kalau secara itu secara historis ya, tapi secara ideologis milik Islam. Jadi kalau kita pandang secara historis juga bukan milik Yahudi, secara ideologis juga bukan milik Yahudi, tapi milik Islam. Karena ideologi kita menobatkan Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Dan hadis telah membuat satu pernyataan tegas bagian daripada ritual ibadah, bahkan keutamaannya 500 kali sholat. Ya, ini nah, kalau sekarang secara fakta ini hanyalah fakta penjajahan ya. Fakta yang tidak didasarkan atas legal standing ya. Dunia tidak melegalkan secara resmi, sejarah juga tidak mendukung, ideologi juga tidak mendukung. Karena kita tahu semua bahwa Yahudi menempati itu dengan paksa, dengan penjajahan. Dan ini bertentangan dengan konsensus internasional. Wallahu a'lam.
bangsa Kanaan itu sekarang ini melahirkan bangsa apa, Ustaz? Kalau kalau Kanaan itu melahirkan bangsa-bangsa cikal bak hampir punah ya, awalnya itu Namrud, Ad, Samud, itu Kanaan. Makanya ini termasuk Al-Arabul Ba'idah, Arab yang punah. Arab yang punah. Kalau bangsa Palestina itu bukan ya, Ustaz ya? Bukan. Bukan. Ya, jadi termasuk bangsa-bangsa yang punah itu adalah Kanaan, terus kemudian Samud, terus kemudian Ad. Ini punah, gitu ya. Jadi sudah tidak bisa diusut lagi. Baik, pemirsa sekalian, kita sudah masuk ke sesi interaktif. Dan ini Ustaz, sebelum kita sesi interaktif melalui via telepon, ada pertanyaan di layanan WhatsApp. Di sini ditanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, mengapa Baitul Maqdis dianggap sebagai kota suci umat Islam, Ustaz? Ya, berdasarkan penobatan tadi, Allah katakan Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Nah, kan gitu. Terus Rasulullah mengatakan tadi syaddur rihal illa thalathati masajid, gitu kan gitu. Dari hadis ayat itu, ayat dan hadis itu memberikan satu justifikasi bahwa Al-Aqsa Yerusalem adalah tempat suci umat Islam. Wallahu a'lam. Nah, selanjutnya Ustaz, ada pertanyaan berikutnya masih di layanan WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah di waktu umat Islam waktu pertama kan kiblatnya adalah ke Masjidil Aqsa, dan apakah waktu itu Masjidil Aqsa sudah digunakan sebagai tempat sholat juga atau masih dikuasai oleh bangsa Romawi itu, Ustaz? Perlu diketahui bahwa ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat menghadap Baitul Maqdis, itu Baitul Maqdis menjadi tempat sucinya orang Yahudi, gitu ya. Dan perlu diketahui bahwa Nasrani tidak pernah menghadap ke sana, ya. Dan sampai hari ini kan gitu. Nah, makanya dorongan motivasi Rasulullah, di antara sekian motivasi adalah supaya Yahudi ini tertarik dengan Islam. Makanya berangkat dari ta'liful qulub, yaitu menggait hatinya orang Yahudi. Tapi ternyata sikap Rasulullah yang kurang lebih 16 sampai 17 atau 19 bulan sholat menghadap ke sana itu bukan membuat Yahudi itu tertarik ke Islam, malah mengeluarkan opini saya qulu sufaha, itu kan gitu. Opini, ngapain kamu masuk Islam? Muhammad itu sebentar lagi masuk Yahudi. Karena menghadap ke... Iya nih, sholatnya aja udah menghadap ke kiblat kita. Puasanya sama dengan puasa kita. Ngapain kamu masuk Islam? Akhirnya Rasulullah qad nara taqalluba wajhika fis sama, itu mundar-mandir bolak-balik wajahnya untuk minta agar roh Allah merubahnya. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon dijelaskan tentang kuil Sulaiman yang diklaim oleh bangsa Yahudi atau diklaim oleh Yahudi ada di bawah bangunan Masjidil Aqsa. Sampai hari ini, kalau memang kita lihat, kalau kita mencoba untuk jalan-jalan ke sana, di depan Masjid Al-Aqsa itu ada galian. Yang digali itu kurang lebih sudah hampir 800 meter, hampir 1 kilo. Terowongan. Terowongan. Itu bukan terowongan, lebar. Itu ditemukan kerajaan-kerajaan, tapi bukan kerajaan Nabi Sulaiman. Dan tidak ada kuil Nabi Sulaiman. Ini hanyalah klaim, bahkan orang Yahudi mengklaim lebih dahsyat lagi. Dia nyari juga tabutnya Nabi Musa di situ. Iya. Nah, ini ini semuanya adalah proyek-proyek mustahil. Proyek-proyek gila Israel untuk mengambil alih negara Palestina ini. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, terima kasih. Dan untuk selanjutnya, pemirsa sekalian, kita
Persilahkan bagi pemirsa sekalian yang ingin berinteraktif dengan kami di layanan nomor 0811-8033-389. Silakan. Sekali lagi, kami persilahkan kepada pemirsa sekalian. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak. Ya Pak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, Tad. Ya. Setahu saya, tempat ibadah orang Islam semenjak lahirnya Islam itu kan masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Baitul Maqdis, itu kan yang setahu saya kan namanya masjid-masjid-masjid kan. Tapi di Indonesia itu ada yang namanya musola, suro, itu muncul itu dari mana tadi? Iya. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz langsung. Baik, kita jawab ya. Ya. Memang aslinya nama yang paling otentik tempat ibadah kaum muslimin itu adalah al-masjid. Masjid. Nah, nanti kalau lebih kecil itu disebutkan di dalam sunnah juga musalla, ya. Musalla nisa sudah ada di zaman Rasulullah itu musalla, ya. Istilah musalla. Nah, kemudian di Indonesia ini ada istilah lokal, kalau di Sumatera surau. Surau itu ya, langgar juga asalnya. Nah, kalau di Jawa itu langgar. Langgar itu yang disinyalir, yang memberi pertama kali nama itu adalah Sunan Ampel. Untuk pendekatan kepada orang Hindu, karena tempat sembahyangnya orang Hindu itu sanggar. Nah, supaya di sini ada ikatan dan kedekatan, strategi dakwah itu ya. Iya, sehingga ketika mbah-mbah, orang-orang Jawa, pribumi yang ketika itu kedatangan para wali, diberikan ajakan untuk sembahyang di langgar. Itu senang. Karena mbah-mbah sekalian, sholat itu, sembahyang itu tidak hanya boleh di sanggar, boleh juga di langgar. Senang dia. Ya. Nah, itu nama di antara nama sekian nama langgar, langgar, sanggar. Nah, adapun musalla itu nama dari Arab ya. Yang kecil biasanya tidak dipakai untuk Jumat, itu dinamakan musalla. Musalla itu wallahu a'lam. Dan di dalam Islam juga ada di hadis Rasulullah Ibban bin Malik yang buta pengin rumahnya karena dia izin kepada Rasulullah SAW untuk tidak ke masjid, kemudian diizinkan karena buta, maka tempat yang digunakan untuk sholat namanya musalla itu, minta Rasulullah agar sholat di situ bersama Abu Bakar berjamaah, dan ketika itu sholatnya adalah waktu duha. Makanya di antara sekian ulama yang menegaskan bahwa sholat duha itu disyariatkan, dalilnya ini Rasulullah bahkan berjamaah. Makanya di antara sekian ulama yang mengatakan boleh kadang-kadang sholat duha berjamaah, juga ini hadisnya. Rasulullah dasarnya ketika itu sholat sama Abu Bakar, sama Ibn bin Malik berjamaah, dan waktunya duha. Baik, untuk selanjutnya silakan kepada pemirsa untuk bisa interaksi dengan kami di nomor 0811-8033-389. Silakan. Baik, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Mbak. Silakan. Halo. Oh ya, Ibu apa, Bapak? Oh ya, silakan, Bu. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya, Pak. Silakan. Silakan, Ibu, pertanyaannya. Assalamualaikum. Ya, silakan.
Baik, terputus rupanya, Ustaz. Baik, sambil nunggu penelpon yang lainnya, kita jawab dulu pertanyaan di layanan WhatsApp, Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, mau tanya apa benar kuburan Nabi Ibrahim dan keturunannya berada di Hebron, Ustaz? Iya. Berdasarkan penuturan Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Qasasul Anbiya, itu benar. Jadi Nabi Ibrahim membeli satu tanah di Habrun atau Hebron. Kemudian di sana ada guanya. Makanya Nabi Ibrahim itu dikuburnya di gua. Makanya kalau kita ke sana kemudian ada situs-situs yang dibangun kayak kuburan itu, ya itu hanya replika karena guanya udah di bawah tanah jauh, nggak tahu kita. Terus kemudian tepatnya di mana? Dan itu ada khilafiyah juga di antara para ulama, ya. Nah, adapun ini tadi Rahil itu dikuburnya di Bethlehem. Baitul Lahim di sana, karena pas datang pas melahiran itu di sana, kemudian dikubur di sana. Nah, ketika Nabi Ibrahim dikubur di sana, nah Ishak juga dikubur di sampingnya. Makanya Yakub nyusul ke sana. Istrinya Ishak juga dikubur di sana, Rifqa, ya, atau Rafiqa atau Ribka itu, ya. Dengan demikian, menurut para ulama diantaranya Imam Ibnu Katsir membenarkan Nabi Ibrahim bersama Ishak, istrinya Yakub dan juga keluarganya di sana dikubur. Insyaallah. Baik, Ustaz, ini pertanyaan terakhir dari Abu Muhammad di Jakarta. Pertanyaan pertama, apakah sudah banyak pohon ghorqod yang ditanam oleh bangsa Yahudi di area Baitul Maqdis? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, apakah hadis sahih yang menceritakan kisah akhir zaman tentang pohon ghorqod, Ustaz, dan apa hikmah pembangunan Baitul Maqdis? Taib, kalau hadis itu betul ada di dalam Sahih Muslim, ya, bahwa la taqumu sa'atu hatta yuqatilul muslimuna al-yahud fayaqtuluhumul muslimun fayaqulal hajaru wal hajar ya muslim ya Abdullah hadha yahudiyun warai faqtulhu illa al-qarqad fa innahu min syajaril yahud, kan gitu. Tidaklah tegak hari kiamat sampai kaum muslimin membunuh Yahudi semuanya. Artinya habis. Sampai di situ perang kolosal, terjadilah karamah pada diri pasukan kaum muslimin. Sampai bebatuan pohon membantu perang itu. Wahai muslim, wahai Abdullah, ini Yahudi belakang saya bunuh. Maksudnya bersembunyi, kecuali korkor. Nah, di dalam beberapa pemberitaan memang betul ditanam, tapi tidak ditanam di sekitar Masjidil Aqsa, karena nggak mungkin, karena perlu diketahui bahwa Masjidil Aqsa itu tanah yang kosong hanya ada zaitun. Terus kemudian ada bangunan yang lempar, ada tanah lempar, bangunan bekas dibangun zaman Turki, dan juga kubatu yang emas, kemudian depan atau kubatu sofra itu aja. Nah, sekitarnya ini adalah bangunan hotel semuanya. Kalau enggak zaitun gunung-gunungnya, makanya di sini tidak ditanam di sekitar Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Baik, pemirsa sekalian dan Ustaz, kita sudah berada di penghujung waktu ini. Dan apa hikmah yang bisa kita petik, Ustaz, dari kisah Nabi Yakub ini dalam sejarah pembangunan Baitul Maqdis yang bisa kita tarik untuk kita semua, Ustaz? Jadi kita pelajari sejarah ini, kita untuk merangkai satu kehidupan ideologi manusia dan juga agama. Ideologi bahwa memang dari sisi tempat Baitul Maqdis ini dibangun oleh para nabi dan misinya menyebarkan Islam. Maka secara misi turun-temurun tepatlah kalau itu jatuh ke tangan umat Islam. Karena Islam itu dari Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub sampai Ismail, Nabi Muhammad itu semuanya Islam. Kemudian ditutup kepada Nabi Muhammad.
Artinya Islam akhirnya innad-dina 'indallahi al-Islam, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nah, tempat-tempat untuk menegakkan syiar Islam ini, terutama yang paling sakral, ya otomatis kembali semua ke umat Islam dong, kan gitu. Termasuk Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa. Jadi makanya saya katakan tadi secara ideologis kan gitu. Secara historis pun tanah Palestina itu bukan milik tanah Yahudi, sehingga tidak sah secara historis mengklaim juga karena milik Kanaan. Dan saya katakan tadi Kanaan itu sudah punah, termasuk Al-Arabul Ba'idah, ya gitu. Itu hikmah. Dan hikmah yang keduanya, generasi ini yang harus tahu sejarah bahwa keberadaan tanah Palestina, Masjidil Aqsa itu ideologi kita sebagai umat Islam. Misalnya. Sebagai umat Islam itu tempat ibadah yang berpahala. Artinya kita harus eksiskan, kita harus bantu, kita harus yakini bahwa itu adalah tempat kaum muslimin yang sakral dan harus diperjuangkan. Misalnya. Yang harus diperjuangkan. Jadi kita tidak boleh jadi penonton. Ah itu kan Palestina di sono jauh, nggak mau urusan. Saya kan orang Indonesia. Ini kalau kita sebagai Islam Nusantara begitu. Karena Islam Nusantara bukan punya Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjidil Nabawi, kan gitu. Tidak, kita adalah Islam universal, kebenaran yang dibawa Nabi Muhammad. Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan termasuk juga situsnya, simbolnya, syiarnya, dan semua yang kaitannya dengan ritual-ritualnya kita harus ambil semuanya. Allahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz, dan kita sudah berada di penghujung waktu. Baik, pemirsa sekalian, kita sudah berada di akhir acara dalam acara kajian rutin pekanan dengan tema kisah Nabi Ya'qub alaihissalam dan sejarah